Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Pendeta Yosef Priyono dari GBD Imahanem Tegal. Pagi hari ini memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya bagi jajaran Kepolisian Republik Indonesia yang telah turut menjaga, menyukseskan acara Natal tahun 2023 ini sehingga seluruh rangkaian acara dapat berjalan dengan baik. Sekali lagi, terima kasih kami yang sebesar-besarnya. Tuhan memberkati. Saya Romo Bagio Purwo Santoso, Pastor Paroki Hati Kudus Yesus Tegal, mengapresiasi pihak kepolisian yang telah mengadakan sterilisasi di gereja kami untuk menjamin bahwa gereja kami aman untuk melaksanakan ibadah di malam Natal dan juga hari raya Natal besok. Semoga dengan demikian kita semua merasakan rasa yang aman, nyaman untuk bisa beribadah dan juga seluruh masyarakat merasakan kedamaian di hari Natal dan tahun baru ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih yang sudah ada sama-sama dengan kepolisian mengamankan setiap katong mau masuk dan keluar gereja. Ini sangat bagus karena kebersamaan ini bikin katong jadi rasa damai. Katong mau menyeberang ke sana, ke sini, jadi semua aman karena ada saudara doa yang membantu. Semoga hubungan ini terus terjaga supaya sampai seterusnya katong bisa merasakan kedamaian. Untuk Bapak Polisi dong yang sudah ada di sini melaksanakan tugas untuk mengamankan katong punya proses beribadah. Semoga apa yang sudah dilakukan ini bisa menjadi berkat juga untuk Bapak Polisi dan juga keluarga, sehingga katong selalu merasakan kedamaian.